baik, ada orang jahat, ada orang sederhana baik, begitulah seterusnya. Ada yang jahat dan semua tak ada baik, ada yang baik nak tuntut orang tidak beda. Jadi Nabi SAW sambung pada hadis tu, Nabi beritahu, Inna Allah Ta'ala yu'tid dunia ala man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah berikan dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Dia benci, kapi, apa semua dia beri. Tapi ingat, yang kata akhlak itu adalah hal agama. Akhlak itu perkara agama. Akhlak itu perkara yang dituntut. Akhlak itu perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ab'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini untuk agama. Bahkan di antara peranan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu diutuskan di pertengahan bangsa Arab jahiliyah. Ya. Arab ni paling koreh lah gitu. Arab jahiliyah. Jadi akhlak ni pun untuk agama. Dan Nabi beritahu tu. Ya, dunia agama. Dunia Allah bagi siapa dia nak, orang kapi, orang mukmin, orang jahat, orang baik, semua dia bagi. Bahkan binatang pun Allah bagi dunia, dalam berarti kata makan, minum, pakaian dan sebagainya. Pakaian tak lah, binatang. Tapi dalam hal akhlak, yakni agama, Allah bagi pada orang beriman. Orang yang beriman pun tentu, yang Islam kau yang kata beriman pun tentu. Tapi Allah Ta'ala kata, wala yuqtidina illa man ahab. Allah berikan agama, Allah berikan akhlak mulia kepada siapa yang dia pilih, yang dia sayang, yang dia kasih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita usahalah supaya kita jadi dalam senarai orang dipilih Allah. Senarai orangnya disayang Allah. Banyak cara, banyak pondok, banyak amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita supaya Allah sayang kita. Antara dia puasa tuan sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kalimatan habibatan ila ar-rahman khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang penyebab kepada Allah sayang kalau kita buat dan mudah untuk kita ucapkan, tambah berat bila ditimbang di mizan di mahsyar besok. Apa nama ni biasa dong ada hadis ni kan? Kan? Ha. Koreh tu tak ada. Apa dah zikir tu? Apa dah dua kalimat ni tu? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu je. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Berapa saat ke itu? Dua saat sampai. Naik motor boleh, naik kereta boleh, jalan boleh, berlari boleh, duduk sangat, tidur tak boleh, kau pingsan waktu tak boleh, lain semua boleh. Rugi kalimat yang akan mendatangkan sayangnya Allah, ni agama kan, sayang Allah Ta'ala tu akhlak nama, zikir kan? Ingat Allah, man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang memperpaling daripada mengingat aku, hidup dia sempit, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Selain daripada Allah sebut, wa may ya'shu 'an dhikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tak mahu, tak nak hidup ni dalam ingat Allah, paling hidup daripada ingat Allah, Allah hantar dia syaitan kawan dengan dia pergi mana-mana. Syaitan jadi kawan. Serabut hidup syaitan. Kan? Kita kawan dengan sesama manusia jahat, yang jangan kata jahat lah, suka cakap sombong je kita tak ramah. Somak kalau kita kawan dengan orang cakap bosah. Koci tu kan? Ni sejahat-jahat makhluk iblis nama. Allah kata, oh tak apa, kau tak nak ingat dia lah. Kau tak nak nyambut dia lah. Ambil syaitan kawan kau. Syaitan dijamin dengan kau lah. Wal'iyadzubillah. Sebab tu banyak jalan selain daripada tu pun, selain pada perkara, selain pada yang disebut tadi perkara, banyaklah, banyak terlalu banyak asal makna buat zikir pada Allah Ta'ala tu, semua benda yang Allah suka ni yang Allah benci, wal'iyadzubillah kan.
Kadang kita terlupa, kadang terlejak, kadang manusia. Bahkan pernah satu ketika seorang sahabat diriwayatkan tidur kat masjid. Boleh tak tidur masjid? Boleh. Cuma jangan dalam kuliah. Jadi yalah, time-time nak rehat, lepas-lepas semayang, nyanda-nyanda dinding, lepas semayang asal, tak ada baik apa-apa kan, duduk masjid. Ni kan etikaf. Boleh tak etikaf sini? Boleh kan? Ha? Etikaf. Allah besar pahala. Tapi sebab kita ni kadang-kadang mudah dipesong dan iblis. Cici benda yang paling mudah buat Allah suka. Cici. Hadis ni, seorang sahabat masuk masjid, roti, tidur dah. Dia memilih tidur menyerap. Tidur menyerap. Tiba-tiba datang satu kaki dia duduk kat badan dia. Bangkit, bangkit, bangkit. Kaki tu gorakannya. Gorak kaki. Dia tidur tu. Kaki tu kalau tidur macam tu, naik kaki tak kisah apa kan. Mau kita berpelompang dia kan. Gojo dengan kaki. Gorak. Terkejut ni. Dia terkejut. Ya, terkejut ni ada. Bongi pun ada. Dia kejut dengan kaki. Bangun, bangun, bangun. Hada ja'tat hada da'jatun yabghudhuhallah. Cara tidur ni cara yang dimurka dan dibenci Allah. Kemudian yang paling-paling faida huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling-paling tengoklah rupa Nabi buat tadi tu. Dengan kaki Nabi kunjut punya bonci Nabi tidur menyerap ni. Tak nak. Ha kita, hui syok waktu tidur menyerap ni. Kan? Cuba tuan ontutul lu koma kalau tuan-tuan masih ingatlah ontutul jangan tidur menyerap apalagi naik kaki sana kan dia koma apa dia koma apa kalau naik kaki omak nak mati kan eh mati omak kan ya? Omak dok nak mati dah itu kan ataupun kau minta mati omak pasal apa buat ontutul macam tu dia bukan dok kait kat mati omak tu semua orang mati nak kait jangan kau kalau kau sayang omak kau jangan tidur sini tu maksudnya sebab omak kau tak suka tidur sini kerana Allah tak suka. Tentang tu tak bahas orang tua-tua tu satu penuh kiasan. Nombor dua penuh tawaduk. Tu tak? Iya, orang tua-tua dulu. Kan? Orang tua-tua sekarang pun ada juga lah kan. Ada lah pun kan. Eden tua ni bangang pun nak ke. Tak, sama je. Kan? Kalau kita belajar, pakai okey lah. Kan? Orang tua-tua dulu kiasan ni banyak. Tawaduk ni ya. Kan? Apa lagi orang tua-tua kubah tu? Apa bahasa okay. Tapi bahasa tawaduk lah okay. Nah tu jangan tidur menyerap dia dah tak elok saya ingat lagi setan duk tidur dengan kau dia nampak satu lagi hadis yang kata itu hadis kata Allah benci tidur macam tu riwayat yang lain keadaan dan ketika yang lain pun Nabi SAW marah tapi dia tak letak kaki. Hadis ni letak kaki. Hadis satu lagi dia kata apa? Hadhihi da'jatun ini adalah tidur yang Allah tak suka. La yuhibbuhallah. Tadi yabghudhuhallah. Allah murka. Kan? Kadang-kadang yang Allah benci itulah yang minat dekat kita nak buat. Yang Allah suka itulah yang jarang-jarang buat. Kok buat pun kadang-kadang cara terpaksa. Kan? Ah itulah kita. Jadi kita ada ruang, ada masa. Allah bagi apa nama? Bahagi-bahagikan untuk kita kelebihan dan kekurangan kita. Gunakan kelebihan dari sudut kebaikan kita baik betul-betul. Kalau kebetulan kelebihan kita Allah bagi ada kekuatan nak bangkit malam, balun bangkit malam betul-betul. Baca Quran tak apa pun, pi bangtang bangkit malam dan mudah, balun. Ada orang bangkit malam ya Allah, payah betul-betul. Tapi baca Quran elok. Kelebihan itu Allah Maha mengetahui kekurangan kita. Dan Allah memang cipta kita begitu. Macam mana Allah beri akhlak pada seorang macam itu Allah beri rezeki seorang, kan? Ada lebih ada kurang. Jangan kita tengok orang lebih, kita pun mula ada angkila nak apa nak bisantau ke orang dan sebagainya, kan? Yo dah nego. Negonya ni tak boleh tengok orang nego lebih sikit dah mula santau mula palasit kan cerita-cerita sihir ni lah
banyak waliyadzubillah. Yo kadang-kadang ada satu orang lelaki datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, macam mana nak buat kedai saya ni? Orang tak masuk lah. Orang tak masuk." Kadang-kadang orang lalu depan kedai saya, dia kata, "Kedai saya tutup." Dia tak buka. Polik dia. Pula dah. Dia kata, orang tak masuk kedai dia. Kadang-kadang tuan-tuan, contoh kalau restoran, dia kau masak tak sedap. Orang nak suruh macam mana? Ataupun kau masak, okey, mahal. Kedai saya lebih murah. Kita, mind setting kita, asal murah, kita pergi tempat itu. Kadang-kadang sedap pun tak berapa pun nak. Taklah, tak sedap, tapi beso-beso. Kedai kau memang sedap, kedai dia beso-beso. Tapi dia murah, aku pergi murah. Itu ya, kita punya mind setting lah. Ya. Dia tak kata, alah lebih sikit, tak puas akan sedap. Ada orang macam tu, tapi tak semua. Bahkan tak ramai. Yang ramai macam saya, macam tuan-tuan lah, lebih kurang kita ni. Ya. Beso-beso dia lah, asal murah. Sodak bona pun mahal tak tentu arah tu ialah itu. Apa lagi tak sodak? Buat si lomak. Tuan-tuan tu ni cerita botu. Saya nak beli si lomak. Kan? Si lomak. Buat si lomak 3 buku 4 buku kan. Pak. Kan disusun tu. Letak kat mesin tak, pak. Letak apa? Letak kacang tak. Lepas tu letak timun. Timun tu 2 keping 1 buku. Tak letak dan lebih sekoping kat situ buku tiga. Dia ambil sekoping tu keluar. Ya ilaha illallah. Orang nego ni bukan cara kan. Kita nak berkat nego. Kau dah terlebih tu niat dah sedekah. Kan bos apa lo sekoping. Allah. Nak kira macam mana kalau jual kat aku dah sekoping. Ubah pokok kata. Dia boleh ambil. Dia ambil, dia pek. Tak boleh. Hati saya kata, ya Allah macam ni. Ya Rahman kau menego. Ya. Timun tu sebiji tu selari lomak si lomak boleh letak dah lah nipih nipih bukan dia tobat nipih kalau ji duduk setua saya naik nampak tu sebelah tu punya nipih tu pun kira tu letak saya bayar kacang untuk dia kira 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 kalau macam tu daripada 4 bungkus boleh sebungkus lah cancel 3 tu tu tak kira pergi sambal lah. Dia kira sudu tu. Kalau sebungkui, sesudu. Sebab dia 3 bungkui, saya kumpat tak nak sambar. Ha, dia kira satu tu macam 2 kali sunduk lagi. Satu sudu. 1, 2, 3. Lebih sikit dia tak? Sikit je. Dia tengok mana gitu. Menengok. Tadi ada satu orang datang jumpa saya. Nak jual perniagaan eh. Dia menegur barang-barang macam kurma apa semua. Ustaz kalau nak apa boleh lah ustaz perniagaan saya ni. Saya ingat nak jual lah kan? Apa sikit nak saya jual murah lah sikit. Ustaz koko nak buat madrasah. Saya kata kalau saya apa pun bukan saya boleh lah. Untuk madrasah nak buat nak kumpul dana madrasah koko kan? Tak apa. Saya tanya apa nak jual. 1 juta naik halkum saya. Nak jual perniagaan 1 juta naik halkum dengan 1 juta ingat kita ni apa kan nak keluar RM10 macam Parkinson dah gitu 1 juta kan lah nanti saya kau pula bincang online kan? Ingat kita ni dapat duit ke kupiah ni buka ada duit kupiah kan kan baik patah balik kita ke hadisnya ni kan kita masuk isyak je berhenti kan yang terakhir ulamu tuan-tuan buang mah kau cocopek berhenti ni in saya tahu lah Soman Jaya standard macam mana inna Allah ta'ala yu'tid dunya ala man yuhib man la yuhib kan Allah berikan dunia pada siapa yang dia suka dan dia tak suka dan dia tidak boleh agama melainkan siapa yang dia suka. Tengok para ulama pilihan Allah. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu ayyahu" salah. "Man
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Satu riwayat faqahahu fid-din. Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan yang banyak untuk dia, Allah bagi dia faham agama. Faham agama ni bukanlah semestinya kita banyak ilmu agama. Tapi kata hadis, dalam hadis riwayat lain, yang kata faham agama ni, dia tahu, dia buat. Dia tahu, dia amal. Itu orang yang faqahahu fiddin. Selain kalau lebih banyak ilmu tu, kita kategori ulama-ulama hebat tu, tu dah tentulah. Tu senarai, tu telah tentu Allah Ta'ala sebut kelebihan dalam Quran. Banyak. Dalam hadis pun ada. Banyak. Sehingga Allah menggolongkan orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Pasal apa? Apa yang dia tahu, dia amal. Tentu akan menghasilkan takut pada Allah Ta'ala. Kan? Jadi, mudah kita belajar. Apa tujuan kita datang masjid kalau ada majlis ilmu? Ada orang datang bukan untuk belajar. Nak cari salah orang. Ada? Nak cari salah apa yang dia sebut, apa yang dia ceramahkan, buat report, oh tu bala besar tu, macam tu tu. Memang kalau tuan-tuan tengok, manusia siapa yang yang perfect, semua betul tak ada. Semua manusia lemah. Semua manusia ada kelemahan sendiri. Semua manusia ada buat salah. Kalau tuan-tuan dongar-dongar macam tu saja, sambil lalu saja pun kadang-kadang boleh tangkap salah orang, apabila apa lagi bila dia cari-cari, garanti jumpa, betul tak? Memang dia ready dia nak cari salah. Nak tengok apa salah. Kan? Pam, mesti dapat dia. Sebab tak ada manusia yang sempurna, mesti bersilap. Kalau dia cari-cari mesti jumpa. Daripada 10 cerita mesti sangkut kadang-kadang satu. Ah, satu tu dia jejoh. Kan? Dia jejoh kulu geli. Kau tahu tak sosek balik tu. Yang cerita tu sosek balik yang ceramah tu. Apa salah? Ada kau dia sempurna ni. Satu tu je. Kan? Salah. Memang salah. Tapi macam mana? Selagi salah tu tidak membawa kepada kesalahan yang nyata, besar, dan boleh membawa kepada rusak amal, apalagi akidah, tu cerita lain. Sikit-sikit, ya, tak ada masalah, jadi bisu besar tu kan? Jadi kita datang, kenapa? Kita nak jadi faqah. Faqah hafiddin macam Nabi SAW sebut. Faqih. Ya. Ya, kita nak biar kita dan setiasa istimewa di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita tahu diri ni kita tak layak nak diistimewakan pun, tapi oleh kerana kita usaha, insyaAllah Allah beri keistimewaan. Selain daripada tu, Nabi SAW nak gambarkan, kalau kau pilih dunia, Allah bagi dunia tu dunia je, tak ada apa dah. Man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa nakkan akhirat, Allah bantu dia, Allah tambah dalam usaha dia, Allah bagi kelebihan dan kebaikan untuk dia. Apa dapat eh? Dunia akhirat. Tapi kalau kau nak dunia semata-mata, nu'tihi minha, Allah kata, kami beri apa yang kau nak. Bahkan lebih-lebih, lebih daripada apa yang kau nak. Tapi ingat, fil akhirati min wa ma fil akhirati min nasib. Doa akhirat kau tak dapat apa. Bezo. Sebab tu orang ini nampak dunia ni sebagai syurga dia. Kan? Jangan kita sampai tahap cari duit, lupa agama. Eh, tak heran cari duit daripada cara haram kau, apa kau letak heran. Kemudian wallazi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yuslima qalbuhu wa lisanuhu. Demi diriku yang berada di dalam genggaman dan kekuasaannya, yakni Allah, tidak sejahtera seorang hamba sehingga sejahtera hatinya dan lisannya. Ini juga ada kaitannya dengan akhlak. Kalau kata hati itu akhlak batin lah, lisan tu akhlak zahir. Tetapi hanya kait dengan lisan. Kenapa sebut lisan? Lisan menjadi penyebab utama seorang itu dicampak dalam neraka wal'iyadzu billah. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apa dia kejayaan? Jayaan tu apa? Jaga mulut, jangan bongih, jangan bongih, jangan bongih.
jaga mulut. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu kan, jano cara kita nak selamat dunia akhirat, Nabi bak pula lidah, Nabi pegang lidah. Ha ni jaga. Jaga ni kau tentu selamat. Selamat. Jaga mulut ni. Ya. Mulut ni bahna puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang menjadi penyebab seorang tu, dua perkara yang menjadi penyebab utama kenapa manusia campak dalam neraka. Paling banyak sebab ni. Apa nama ni? Al-fam wal-faraj. Kan? Dalam satu riwayat, al-ajwafan. Dua renggo. Dua renggo penyebab kepada seorang campak dalam neraka. Apa nama ni? Ha? Mulut dan kemaluan. Di antara dua tu disebut mulut. Sebab bahan mulut ni besar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi tanya para sahabat, atadruna manil ghibah? Apakah kamu tahu apa maksud mengumpat? Nabi pun jawab, sahabat jawab, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Kau sebut tentang saudaramu sesuatu yang kalau dia dengar, dia benci benda tu. Dia tak mau dengar. Mungkin mengaibkan dia. Maka tanya sahabat, ya Rasulullah, kalau yang kami sebut ni betul, bukan cerita bohong, cerita betul. Walaupun dia benci, cerita ni bukan mongak, betul. Ni kan bahasa kita kan, bila orang tahu kau yang ngumpet orang, dia bukan cerita ngumpet orang, dia cakap betul. Ha, dia kan. Ha, kalau betul je nak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalau yang kau sebut tu memang kono dia buat benda tu, memang betul cerita kan, faqad tabtah, yo sungguhnya kau telah mengumpet dia. Tu dia kata orang ngumpet. Wa illam yakun, kalau sekiranya kau sebut tu tak ada kat dia, makna kalau kau cerita tu bukan cerita dia, faqad bahattah, sungguhnya kau dah buat pembohongan pada dia. Makna fitnah lah bahasa kita mudah. Kau fitnah dia, kau bohong, buat pembohongan pada dia. Ha, dua-dua dosa. Kalau cerita batu pun dosa, cerita dua, cerita kita bohong dua kali dosa. Kan? Bohong dan fitnah dia. Ah ha, ni kita tak faham kadang-kadang. Mulut kita payah nak jaga. Datang masjid, mayang banyak, jamaah alhamdulillah, cakap Quran, sedap bunyi eh. Kan? Tapi rupa mulut tak boleh jaga, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang dikatakan muflis? Jawab sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang muflis, kok faham kita semua ni ya Rasulullah, adalah orang yang tak ada duit, tak ada harta. Tak ada duit, tak ada harta. Maknanya jawapan Nabi itu sama macam faham kita. Aku jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tu tak tahu tu. Al-muflisu fina, orang yang muflis yang sebenar adalah orang yang besok di akhirat dia datang pada Allah Taala dalam keadaan membawa sembahyangnya, zakatnya, puasanya, semua-semua ibadah dan amalan kebaikannya, ketaatannya, kan? Tetapi dalam masa yang sama dia juga membawa buat perangai tak elok eh. Mulut eh kata orang sana, kata orang sini, aib orang sana, aib orang sini, anai orang sana, anai orang sini, bunuh sana, bunuh, buat bunuh-bunuh tak elok lah, dosa lah yang berkait dengan hak orang lain, bukan dosa sendiri-sendiri tak, kan? Anai orang, ambil hak orang, ngampi hak orang, ngumpik orang, semua ni. Sehingga segala keburukan orang tu, sorry, sehingga segala kebaikan kita pindah ke dia. Ha, bak, jangan ingat kita buat banyak amal semua dah siap buka cantik. Ni cerita ambil perhatian. Kadang-kadang mulut kita tak jaga, kita kadang-kadang tak tahu ataupun mungkin tak ingat kena sebagainya, amalan kita sedang tersalur kepada orang lain. Kan? Nabi kata, semayang kau pergi kat dia, haji kau pun kali, lima kali, lima-lima kali itu mabrur semua, kata, semua pergi kat dia. Kan?
Bisama orang yang kumpek tu, orang kau anaya tu, pergi dia zakat kau, tak kisahlah benda-benda baik, pahala kau apa semua salurkan dia. Lepas tu pula habis kebaikan lah salurkan dia dah. Masih lagi banyak lagi hak dia yang kita anaya tu kita tak boleh nak selesaikan lagi. Pergi pula kejahatan dia ke itu. Sodut pula kejahatan dia. Tadi dia sodut kebaikan kita. Ada lagi. Tak selesai lagi. Sodut pula keburukan, kejahatan dan dosa dia ke kita. Sehingga tak ada apa ke kita yang nampak jalan mudah nak jumpa lah dengan aku je. Wal'iyadzubillah. Haa, itu muflis sebenarnya. Muflis sebenarnya. Teh dunia mungkin duit dia banyak. Tapi tunggu, muflis dia akhirat. Lebih tahu, wal'iyadzubillah. Ha, itu tak nak tu. Ada maksud ni lah. Kan? Kita ingat-ingat sama kita kan. Saya pernah pun satu tempek. Kan? Berkorih tu EJK tu. Kan? Pasal apa? Pasal malam Jumaat tu nak buat cuci Yasin. Kan? Lepas tu pula ada EJK. Dalam sebulan tu kita ambil lah satu slot. Kita buat malam Jumaat. Buat slot kuliah. Tiga lagi tu boleh kita jelasin. Dan kuliah slot malam Jumaat yang nak dimaksud tu, dia nak bagi izin lah. Ya, dia nak bagi izin. Bercakap je ke tu, pertahankan macam Yasin. Bondo tu kocik ya kan. Lepas tu dia tanya saya, mana pula afdal ustaz? Kuliah kau baca Yasin malam Jumaat? Tu tak payah tanya saya, tuan-tuan dia jawab kan. Boleh kan? Tentulah kuliah lebih afdal baca Yasin. Satu, ilmu fardu ain. Baca Yasin, kalau kita nak ambil kata sunat ikut riwayat Imam Ahmad, okeylah sunat aja. Tapi ada yang kata tidak sunat. Ada apalah sunat mengambil umum baca Quran ke sunat. Sunat secara khusus malam Jumaat. Ada yang menentukan riwayat hadis Imam Ahmad rahimahullahu taala dan sebagainya. Tapi yang paling penting kuliah tu. Dia bukan sini. Sini okey ni kan. Malam Jumaat kita ni kan. Yang malam Jumaat lain pun tak tak Yasinnya. Yasinnya. Malam Jumaat ni aku kuliah. Sebiji macam tu. Ha, tapi tu tak jadi. Yang ni jadi. Kalau ni tak jadi, sama je lah. Ha, tapi sini okey, alhamdulillah. Ha, pak. Sini faham. Ha, tapi saya tak tahu lah. Sejak akhir-akhir ni kau kuliah sini, saya tak tahan lah. Ekon sojuk lah. Duit dah banyak pun lah kan. Hari itu duit tempat tak cukup. Ni dalam lampu, ekon pula dia sojuk tu dia buka. Duit dah lah. Dah banyak pun lah. Tak apalah. Ha. Ha, itu macam cakap tu. Pertahan nak buat cuci Yasin, saya kata kalau macam tu pun lah. Tauhid lah cuci Yasin. Tak ada way lah. Tak ada lah kerjaan tu. Macam tu lah. Ha. Janganlah berkecakap ni. Ha, betul lah Yasin tu tak apa. Mudah-mudahan baik pahala. Dah selesai. Payah betul seorang sana. Tak payah, tak payah. Tauhid lah cuci Yasin ni kata. Ha, tu je lah. Ha, nampak? Itu pun. Kat sini ni pun. Malam Jumaat ni kan? Malam Jumaat ni. Ha, malam Jumaat. Satu Jumaat. Masuk mulu-mulu kan kita tukar. Itu mulu-mulu Jumaat gitu kan? Kita tukar. Saya minta tukar. Kami malam Jumaat. Okey. Saya mulu-mulu tu. Mulu tukar malam Jumaat. Saya tersilap. Kan? Ada sekali itu Jumaat. Lima kali. Kan? Lima kali. Saya tak ingat. Kita kira ambil yang last. Sebab saya, apa nama, saya punya sini minggu yang terakhir kan? Kompet. Ada kadang-kadang Jumaat lima kali. Ha, jadi kita kira last lah. Apa nama? Kira yang last. Tak. Dia kira yang last. Jadi dia kompet ke lima tu silap lah. Saya tersilap jadual. Ha. Itu saya urusan dengan tempat lain pun semua dah clash di sini. Saya kata tukar. Tukar ni. Ini siapa nak bayar dia tu. Macam tu kau bayar. Yuh, kau bayar tak bayar. Saya dah kau bayar tak bayar. Datang lah jauh kita pun tak bayar. Sudahlah, balik je lah. Jadi kau bayar tak bayar. Saya panik betul tanya kau bayar tak bayar. Saya tak boleh dongam betul. Orang kalau panggil saya macam nama ustaz berapa nak bayar. Saya kata aku suka kau. Dari tujung saya kau bayar. Kau bori ada. Kau tak bori nak bayar macam mana. Tu yang maksud saya. Dah. Tentang-tentang lah macam baru ni. Dokat Darul Quran jauh. Mana tempat tu. Eteh pada rawang lagi tu. Kan? Mana tempat tu. Ada kan Darul Quran ni.
Nah, baik. Tak boleh budak-budak semangat dia orang ah baguslah. Kan dia nak pergi dah air liurnya. Kan? Ha, tak apa budak-budak bagus alhamdulillah dia bagi makan apa semua kan alhamdulillah gitu letak. Ustaz datang kau datang ni kita ustaz kau datang pun datang saja ya dah kita tak nak bayar dah. Ha, tu mampu kita datang dah. Ya. Bahasa kata nak bayar tu tak datang dah. Ya. Kalau tak kata apa, saya tak kisah, datang je lah. Lepas tu, ustaz tu, Allah, tak kisah lama ni lah. Tak kisah apa lah. Awal-awal kau buat. Sebenarnya tak ada, tak boleh ni ustaz. Tak ada peruntukan ni dah. Tapi kau nak datang pun boleh ya. Tapi tak ada nak bayar dah. Kan, itu semua masuk angin punya orang baca ayat macam tu. Kan? Baik. Tak tanya lah siapa. Kan? Tak tanya. Cuma elok dah tak ada sebut dia kan. Baik, Nabi SAW menyebut tidak akan sejahtera seseorang hamba sehingga tidak akan selamat seorang hamba sehingga selamat dan sejahteralah lidah dan hatinya. Penting kan? Hati penting. Hati ni biasa penyakit kita sebut ria, ujub, sum'ah, takabur, kadang-kadang itu juga hasad. Ini penyakit-penyakit hati. Ini kena jago. Kemudian yang sebut dengan lidah ni banyak. Yang macam saya sebut tadi. Lidah ni banyak. Yang takabur dengan takaburnya. Yang sombong. Dan sebagainya. Yang mencarut. Yang cakap-cakap bohong. Nabi SAW pernah sabda. Alaikum bisidiqi. Fa inna sidiqa yahdi ilal bir. Wa inna albirra yahdi ilal. Ila al-jannah inna ar-rajula yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ndaklah kamu sentiasa benar mulut jaga tak kisahlah keadaan pembenar ya. Sesungguhnya yang benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Sesungguhnya seorang itu bila setiasa benar-benar-benar sehingga menjadi kebiasaan hidupnya dengan berkata benar sehingga dia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai pembenar. Siddiqan, orang yang betul-betul benar. Hati-hatilah kamu dengan berbohong kerana bohong membawa kepada jahat, jahat bawa kepada neraka. Sesungguhnya seorang itu bohong-bohong-bohong sehingga dah terbiasa dengan berbohong. Tak bohong tak jadi, tak bohong tak puas. Sehingga ditulis di sisi Allah Taala sebagai pembohong. Waliyazubillah. Kan? Ha, walaupun pada perkara-perkara kecil Nabi tak pernah bohong sikit pun walau secara bergurau. Umar hantar WhatsApp. Bang nak beli lauk. Dia jawab sikit ya. OTW. Yang mana tu? On the way. Padahal teh meja pada kopi gitu. Kau bohong tak tu? Oh, bohong lah. Dorih bunyi tu. Bohong tak tu. Dosa tak dosa tu? Dosa. Walaupun tak cakap. Eh, kita tak cakap apa-apa ustaz. Centua taib dia. Sama. Mongkum eh. Ha, tu jago-jago lah kan. Ha, supaya tak jadi kebiasaan. Apa-apa on the way. Apa-apa OT bila dulu. Apa-apa OT. Ha, tu dah jadi kebiasaan besok. Bila jadi kebiasaan. Yuktaba indallahi kadzaban. Di sisi Allah Ta'ala dah ditulis sebagai pembohong. Ada apa lah. Sekarang ni peranan mulut banyak telah diambil alih oleh ni jari jemari. Dalam satu hadis tuan Nabi SAW menyebut inna baina yadai sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hampirnya kiamat ada enam disebut tu. Saya nak sebut satu je. Tak apa kita sebut enam-enam tu. Mudah-mudahan manfaat pada kita untuk jadi peringatan. Pertama, apa dia tanda-tanda akhir zaman? Hampirnya kiamat. Pertama, apa nama? Pertama, fushu wa tijar. Fushu wa tijar. Hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha ala tijar. Berkembang pusatnya perniagaan sehingga isteri-isteri pun keluar sama bantu suaminya bekerja. Kata ulama keluar dalam keadaan fitnah pakaiannya,
muamalahnya, percampurannya tak ada batasan. Ani, kau kan ni banyak ni orang perempuan mau keluar kau kan. Laki orang kau, bini orang kau, batatapuan bekerja. Cakap, bercampur, bergaul tak ada batasan. Ha, ni bi sebut dah ni tanda hampir kiamat. Pakaian tak saya ceritalah malam-malam bak. Kalau kita togu kita jadi salah. Lebih hebat kalau kita togu, mungkin kemungkinan kita pula didakwa. Kita betul ni, nogu dia salah tu. Salah dia tu akan dilihat betul. Betulnya kita akan dah salah, kemungkinan kita boleh dihukum dan dia bebas. Tu betul-betul tanda okey nak kiamat dah. Orang yang asy, orang yang bermaksiat itu dipertahankan. Orang yang buat taat itu akan dihukum dan sebagainya. Tahu? Nombor dua meh. Qat'al arham, putusnya silaturrahim. Kan? Putus silaturrahim. Banyak tak payah huraikanlah. Kemudian nombor tiga saya nak ambil semua satu ya. Syahadat az-zur, persaksian palsu, tak payah huraikan. Nombor dua, kitmanu syahadatil haq, menyembunyikan kebenaran. Kemudian apa? Kemudian zuhur al-qalam. Ini poin saya nak sebut. Zuhur al-qalam maksudnya timbulnya alat-alat tulis. Mana dia alat-alat canggih eh? Orang tak banyak bercakap lah. Tek-tek-tek-tek-tek alat canggih ni. Nabi SAW sebut 1400 tahun dulu dah Nabi nampak benda ni. Alat-alat canggih ni yang keluar ni, dia akan jadi semakin hebat, semakin hebat canggih ni. Tanda nak roket kiamat dah. Baru ni saya tengok dalam Discovery Channel, saya rumah tengok ni. Apa nama, sekarang ni negara yang paling pesat dengan kecanggihan dia, teknologi dia, tuan-tuan tahu, Jepun dah kalah, Korea dah kalah, Amerika jauh ke belakang, China nombor satu. Dia tunjuk dia komentari baru ni 2-3 hari sudah. China kan? Nak beli barang dia bukan pakai duit sekarang ni, kan? Dia pakai telefon. Dia beli duit, tap, dah bayar. Nak bayar, kan? Lepas tu dia tunjuk Cina buat robot. Robot boleh buat kuntau, kungfu, bercakap apa, kan? Canggih-canggih sekarang semua menunggu ke China. China. Orang mereka baik kajian China sekarang ni. Teknologi yang dulu Jepun hebat. Dah. Dulu teknologi beno bangunan canggih sehingga boleh menyerap gempa bumi yang berskala besar dan tinggi. Sekarang teknologi bangunan canggih semua China. Sebab itu sekarang bangunan yang tertinggi di dunia kemana? Dah tentulah jawapan ni. Cino lah, walaupun tak tahu kan. Cino. Jadi tu Cino sekarang ni. Bangunan yang tertinggi dan tercanggih sekarang di dunia, Cina. Kan? Bangunan yang tertinggi. Bangunan dia panggil apa? Trade center dia lah, kan. Itu Cino sekarang. Kita pun sekarang masalah pun dengan Cino. China, China tu lah, bukan Cino, bangsa ni China. Negara. Bukan masalah apa, tapi masalah daripada yang kerajaan lama sampai kerajaan baru, kan. Berkait dengan China semua. Baik. Dah canggih kan sekarang ni. Negara besar, negara kuasa baru, kan. Kita duduklah tak ulam. Macam mana? Kita nak jadi hebat satu yo Islam. Dah Islam dah. Yang masalah sekarang bila masyarakat melihat Islam tu membuat kemunduran. Islam tak boleh nak buat kita jadi maju. Islam ni lekeh. Islam ni munah. Macam-macam lah benda-benda negatif yang digambarkan dengan Islam. Orang-orang bulan Eropah berlumbur-lumbur masuk Islam. Kita yang dah siap-siap ada Islam lama nak berlumbur pula nak keluar pada berlumbur lah nak menampikan Islam. Berlumbur pula nak ambil yang lain-lain ni pun barat ni ambil dibanggakan masuk dalam Islam ditolak, reject kan. Baiklah kita. Baik. Yang terakhir kan. Jam dah bunyi dah kan sikit lagi. Wala yu'min
tidak beriman seseorang itu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah, sehingga aman jirannya daripada keburukan perangai dan kelakuan. Nah, ni pun kita kena faham ni, hidup berjiran. Kalau dulu-dulu hidup berjiran, saya ingat dia masa saya kecil. Kalau saya masa kecil ingat tuan-tuan lagi lah, sebab tuan-tuan dah besar. Kalau kampung, saya duduk kampung dulu, saya di Bolo dek mak saudara saya setahun ke dua tahun. Jadi dalam tempoh tu saya lebih rapat dengan mak saudara saya daripada mak saya sendiri. Saya lebih rapat lagi. Kalau mak saya tak ada, saya tak ada masalah. Mak saudara saya tak ada, saya menangis. Itu kesan. Ialah masa dulu hidup susah kan? Kesan kalau kita ni bolong dengan orang lain kan. Tapi lepas tahun mak saya ambil balik. Okey. Susah tu hidup. Adik-beradik saya 9 kan? Tak tolong mak saudara bolong setahun. Dulu hidup berjiran ni, rumah satu rumah ke rumah lain tu jauh kan? Boleh tahan lah. Macam hari ni, itu pun jiran tu pun kena jaga betul-betul. Apa lagi hari ni? Berjiran ni, dinding kita dengan dinding dia kongsi. Rumah bersambung, namanya teres. Rumah teres dua tingkat, kau setingkat, kau tak kisah. Banglo, yang nama banglo tu pun dokek-dokek kan? Panggak, sesama kongsi. Apa lagi teres rapat-rapat ni? Tu semua kena jaga tu. Kalau kita main muzik lebih-lebih pun memongkak-mongkak, marah di jiran, bodoh soh. Kan? Mana marah di jiran tu, kita berhenti lah. Tahu juga, bodoh soh. Kan? Bahkan dalam satu riwayat, Nabi SAW siap sumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, alladhi la ya'manu jaruhu, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nabi sumpah 3 kali. Aku bersumpah demi Allah tidak beriman seseorang tu. Ulang 3 kali. Siapa deh manusia yang lebih sumpahan 3 kali dengan nama Allah tu? Mereka yang jirannya tidak aman dengan perangai buruk dan kelaku tak elok. Habis. Ini cerita iman kan? Ada satu orang, dia non-Muslim lah. Dia Kristian. Dia tanya dengan saya, "Ustaz, macam mana ya?" Dia cakap, dia fasih cakap Melayu. "Macam mana ya kita nak tegur?" Nah, tegur. Saya bila orang cakap Kuala Lumpur ni macam kembang-kembang tokak tu. Ya bahasa saya cakap ni 9 orang cakap Kuala Lumpur ni ada mula Melayu kan. Dia bukan hina sesiapa, tak gitu sendiri dia rasa tak syok cakap kan. Jadi ustaz, kita macam mana kita nak tegur orang yang hari Jumaat dia tak pergi sembahyang Jumaat, kata dia. Ha. Takajud je perempuan ni Kristian. Dia kata depan rumah ada orang bujang. Hari Jumaat tak pergi sembahyang Jumaat. Saya dengar ni boro muka ni. Boro tak boro, bukan boro. Malulah, malu. Dia dah ditanya benda tu ke kita, kita tak buat benda tu. Kita rasa malu. Kan? Dia kata benda ni. Lepas tu pula, bukan setakat tak pergi masjid. Yang dia marah tu, kalau tak pergi masjid, memang pergi kau lah. Kan? Tu agama kau bagi dia, dia tak peduli lah kan? Tapi yang jadi masalah, dia dah lah tak pergi sembahyang Jumaat. Dia buka muzik bosa-bosa. Kuat-kuat, bundang-bundang. Dia tanya saya macam nak tunggu. Jam lah saya nak jawab meh. Kalau kita kata ada satu hadis ni, nak cerita dengan dia, ada satu hadis tu boleh tak? Main poning pula kan? Dia non-Muslim kan? Walaupun pada orang yang tidak Islam, wajib kita jaga hak dia sebagai jiran. Yo kan? Baru-baru ni saya lakam radio-radio dah bagi balik lah. Dulu tak boleh, blacklist. Sekarang dah okey dah, alhamdulillah. Ustaz, kita nak meminang balik boleh tak? Hantar WhatsApp ke saya. Apalah rakam baru ni. Tiap-tiap hari Jumaat dia keluar. Salah satu tajuk hak-hak jiran. Itu lebih kurang. Ibu Nuan. Dalam masa dia rakaman. Masa rakaman tu, dia ditanya masalah. Saya ada cerita lah. Apa nama? Ada orang. Ni cerita pun lah. Dia nak masuk barang rumah. Masuk barang.
Nak masuk tak boleh. Sebab ada satu pokok tobu jiran sekolah, dia dah melandut ke depan. Dah masuk. Pada ke kawasan tu. Jadi tersokat lah lori nak masuk. Dia pergi rumah sekolah. Orang rumah sekolah tak ada keluar. Orang rumah, tuan rumah tak boleh balik ni. Tak boleh kau jauh, tak tahulah. Lepas tu dia nak masuk tak boleh. Ni lori ni mana boleh tunggu. Barang nak kena keluar. Yang tak barang. Macam mana nak buat? Sudah ya. Mati akan ada tombang kan pokok tu. Pokok yang menghalang lori tu ya. Ada dua tiga batang. Tu je dia potong ya. Masa dia bawa keluar barang, baliklah tuan rumah ni. Baliklah tuan rumah ni. Bila tuan rumah tengok tiga ataupun dua batang tobu, ya, pokok tobu ya, dah tercabut, mana dah kena tobang, dihamuk-hamuk keluar macam-macam bahasa maki, bahasa mencabut ni. Ya. Dua batang tu. Dan tanam pasal pandai-pandai tobang, kawan dia beritahu lah, ni lori nak masuk tak boleh menghalang ni. Kalau dia bantai pun patah juga sama ya, baik dia potong ni. Jadi dia potong tu pula, dia letak rumah orang tu. Dia letak rumah orang tu sebab hak dia. Kalau ikut hukum, potong kau balun sebab hak kau. Sebab dah masuk rumah dia. Nah, dia macam kita tanam pokok manggo, tuan kan? Tanam pokok manggo. Pokok manggo tanam dekat pagar kita. Tapi sebahagian dah pergi rumah kita, rumah sekolah. Rumah sekolah tu pun ada buah-buah eh. Yang tu tu macam mana? Boleh jiran tu potik buah tu tanpa izin sebab tu dah enggak hak-hak dia. Tapi elok minta izin lah. Tapi kalau ikut hukum memang dah boleh ambil dah, tak kisah. Yang poli bila dia ambil bongi dia. Daun-daun yang bersepah tu dan lah nak kena sapu tu. Patut ya, buah kau nak. Ni daun-daun pun kau sapu lah kutip. Betul tak? Ha. Tak fair lah bahasa kampung tu kan. Tak fair dia tu. Yeah. Buah kau tak bagi ambil. Walaupun hak dia boleh ambil. Tapi daun-daun yang berterabu kat rumah dia ni kontok kat dia tahu ya. Ha, tu kan masuk angin kepala otak dia tu. Ya, dia giuk berjiran nak kena jaga ni. Kan? Kita tanam pokok kopo ko niat sesiap sedekah. Ada hadis bab tu. Ulik makan pek sedekah, burung makan pek sedekah, kan? Jiran ambil pek sedekah, ada budak curi pun pek. Nabi SAW sebut wa in surik, walaupun buah kau tu dicuri tapi kau niat awal-awal kau siapa-siapa ambil pun dia niat sedekah, walaupun orang ambil tu niat mencuri, untuk kau dapat pahala sedekah, untuk kawan tu dia dapat dosa mencuri, untuk kau dapat pahala sedekah, kan elok. Kan? Ha, tapi kalau dicabut pokok-pokok tu bawa tak lepek tu serokah ada kan? Ha, ambil buah boleh lah. Dicabut pokok-pokok sekali tak lepek ni serokah ada. Dia lolah ni barang. Ha. Ha, tu kena jaga. Jiran nak kena jaga tu betul. Kalau kita buka muzik ke pokok, bagi kita tak kuat pun lah. Tapi jiran jongok pala. Tuan Haji, boleh tak tolong sonyap sikit radio tu ataupun TV tu? Boleh tak nak kocik dan tidur? Ha? Kita pun keluar, aku cakap pinggang. Kau ingat kau seorang? Ya, nak buat tidur. Nak adin pun tidur. Ya, tidak. Dia mula mengaduh. Kalau dah jiran keluar kata macam tu, wajib hukum eh. Kita seluruhkan. Sebab hak dia kita kena pelihara. Mesti. Ha, macam tu juga kadang kita boleh dian. Kan? Boleh dian. Rumah sekolah, bukan dia tak ada duit. Dia ada duit. Tapi anak ramai. Anak ramai, kalau boleh 3-4 biji, mana nak bagi kan? Anak ramai katakan anak 8 orang, 10 orang. Boleh 3-4 biji. Kan? Masa sebelum ni kan mahal sekilo kan? Kalau sekilo pek ringgit, 5 ringgit pun, kalau sebiji dah 3 kilo, 2 kilo. Kalau 5 biji, berapa ringgit dah? Kan? Daripada boleh sikit-sikit anak dapat 3 ulih seorang, 4 ulih seorang, baik jangan boleh. Sabarlah rumah jiran ni pula. Sebunti boleh anak 2 orang. Dia 2 orang, anak 2 orang, sebunti. Katalah bukan boleh, ada dusun contohkan, buat beli. Apalah salah ni. Sebolah ni singgahlah 5-6 biji sesuai dengan anak ramai kan. Kadang-kadang dia tahu anak ramai, 2 biji bagi ya. Ah, dan itu pun dan bagi kalau tak bagi, tak bagi lah tu. Kan. Apa lah salah bagi cukup eh. Kalau kita rasa tak nak bagi dengan keadaan tu tak cukup, kalau 2 biji tak cukup, buat berkuah. Kuah dian contoh. Ini tak langsung tak ada, tahu-tahu pagi dah selambak ya kulit dian depan tong sampah dia, tong sampah kita sebelahnya belah.
tong sampah gitu, plastik-plastik tong sampah dia membukit nah. Sampai terkeluar-terkeluar kulit dia. Anak tengok ya, dah mulu disalah gitu. Nak dia, nak dia, nak dia nanti dah nak boleh. Nak dia, nak dia, nak dia. Kamu sonyap. Apa kau nak sonyap? Dia nak kau, kau nak rupa, kau nak pelompang. Mana? Ah, pasal dia, kesian muda itu dah kena pelompang. Itu tanya lu pakai lompang lah anak kau kan. Boleh lah mana-mana boleh. Mana boleh apa ya? Musakin minta. Tokak-tokak orang kayu lah tu kan. Minta dia boleh tahan ke memang dia nak pergi boleh. Boleh dia yang kampung tu kan. Yang koci-koci yang selungguh RM20 tu. Musakin lah ni. Ha, ambil kau ni depan kau king ni tak tahu ni dia. Jadi kita hak jiran ni kita kena tunai lah. Mudah-mudahan beri manfaat. Wallahu a'lam. Jadilah tuan-tuannya. InsyaAllah nanti kita jumpa bulan depan kalau masih ada. Kalau tak, kalau dah berlepas tu kita sambung ke niat. Yang baik daripada Allah tak baik Islam. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad. Wa ala ala sayyidina maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل معنا هذا دمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله